satu penumpang kereta api berantas relasi Pasar Senen Blitar yang terlibat kecelakaan dengan truk tronton di Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah diketahui masih dirawat di RSUP Karyadi. Adapun ia mengalami luka di persendian tetapi tidak fatal. Sementara itu, manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Iksan Hendri Wintoko, mengatakan penumpang tersebut terluka karena takut dan melompat dari kereta api saat insiden kecelakaan berlangsung. Ia menjelaskan pada saat kejadian kereta sudah dalam keadaan pelan sehingga luka yang dialami korban tidaklah fatal. Sementara itu, semua penumpang KA Berantas Relasi Jakarta Blitar yang berjumlah 626 orang sudah berhasil dievakuasi dengan keadaan selamat. Sebanyak 625 penumpang kereta api tersebut juga sudah melanjutkan perjalanan sejak Selasa malam. Selanjutnya, ia akan menghitung angka kerugian akibat kecelakaan tersebut. Ia mengatakan proses evakuasi lokomotif kereta berantas juga sudah selesai. Adapun jalur tersebut sudah bisa dilalui kereta api. Iksan menyebutkan sekitar pukul 5.17 waktu Indonesia Barat, kereta api 130 Gumarang relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi telah berhasil melewati jalur hulu dengan batas kecepatan 5 km per jam. Adapun saat ini dua jalur kereta api di Semarang sudah dapat dilalui kembali. Untuk jalur hilir sudah dapat dilalui dengan kecepatan normal, sedangkan di jalur hulu sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas. Meski jalur sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas, kepadatan di pelintasan masih terjadi dan secara bertahap akan terurai. Sebelumnya diberitakan kereta api berantas relasi Jakarta Blitar menabrak truk yang mogok di pelintasan kereta di Jalan Madukoro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya pada Selasa 18 Juli 2023 malam. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.